Halo guys, bertemu lagi dengan saya di sini di Herawan Channel. Jadi pada video kali ini guys, aku bakalan open member Realms Minecraft 1.17 lagi ya guys ya. Nah jadi setelah lama aku nggak upload, satu minggu aku nggak upload dikarenakan sebenarnya aku cuman nge-push rank ke mythic sih guys. Nah jadi sebelum kita memulai videonya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini ya teman-teman, dan jangan lupa kalian follow Instagram aku di @herawan_ ya. Nah jadi Realms ini itu direkomendasikan oleh subscribers yang DM aku di Instagram ya teman-teman. Nah jadi langsung aja kita bakalan mulai video. Oke guys, jadi di sini kalian lihat di bagian scoreboard di bawah itu ada rank kita ya teman-teman ya. Nah di sini untuk rank kita itu YouTube. Nah ini sebenarnya Realms ya guys ya, dan fiturnya ini seperti server dan ini sangat mantap sekali ya guys ya. Nah jadi di sini untuk fitur-fiturnya kalian bisa lihat di sebelah situ ya guys ya. Nah jadi untuk awal pertama kita nge-spawn itu di sini, kita akan terset poin, lalu di sini ada sign gimana bilangnya guys, aku nggak tahu ya teman-teman. Nah jadi di sini ada beberapa tentang realm, kita bakalan kesini aja. Lalu di sini ada lectern, kita bakalan lihat aja. Di sini ada conqueror SMP, di sini ada rulesnya no toolbox, no grave, no maling, no rusuh, no x-ray. Jika ingin lapor silahkan ketik di book, lalu masukkan ke dalam chest. Ini disensor kayaknya tulisannya masukkan ya teman-teman. Dan di sini udah nggak ada lagi halaman berikutnya. Jadi untuk lectern selanjutnya kita bakalan baca aja di sini ya teman-teman. Nah untuk fitur realmsnya yaitu ada survival, clan, war clan, one sleep, warp system, shop, dan mini games. Nah mini games ini lagi dalam progres ya teman-teman. Nah jadi untuk di halaman selanjutnya itu ada, kalau mau pakai warp system kalian tinggal kasih nama book and quill dengan nama lobby atau base ya guys ya. Nah jadi contohnya itu gampang banget teman-teman. Di sini kalau kita bakal disediain book and quill di inventory, kita bakalan ambil, lalu di sini kita bakalan tulis di bagian ini ya, kalian ikuti aja ini video ini, lalu kalian tulis di sini slash, oh masa pakai slash guys ya, cuma tulis lobby doang, dan kalian tekan ini. Oke okay. Nah ini adalah clear lag guys. Nah itu guys ya, clear lag in down tulisannya teman-teman. Nah oke okay. Jadi di sini kita bakalan coba lihat chest. Nah kalau kita baca di sini ada tulisan masukin laporan di sini. Oke okay, btw di sini hujan ya teman-teman, ya hujan, dan kita bakalan coba ke sebelah sini ada shop, kita bakalan ke shop dulu ya teman-teman. Nah di sini kita bakalan lihat belanja bro. Kita bakalan tekan dan ya shop. Oke, kita berada di kayak gua gitu. Tapi ini ketinggian 185. Ya, mantap. Oke, di sini ada tulisan sell, ada sell to get coin. Buy. Oh, gitu ya, guys. Ya, jadi di sini kalau kalian mau lihat uang kalian, kalian bisa lihat di bagian pause ini. Lalu di sini kalian lihat di samping itu ada koin ya, teman-teman. Nah di sini aku tidak punya koin karena dikarenakan aku belum mulai survival di sini ya teman-teman. Nah di sini ada player offline, ada IceTG6, area official 930 dan yang lainnya teman-teman. Nah di sini juga banyak yang belum ada koin. Jadi di sini kita bakalan coba untuk melihat item apa yang harusnya dijual dan untuk mendapatkan koin ya teman-teman. Nah di sini ada 10 copper sama dengan 7 koin. Oke. Lalu di sini ada 10 iron sama dengan 8 koin. Di sini ada 10 gold dan 14 koin.
Nah, lalu di sini ada diamond, 5 diamond sama dengan 11 koin. 3 netherite sama dengan 13 koin. Oke, 2 emerald. Oh, emerald maksudnya. Nah, oke cuy, selanjutnya di tempat buy ini, di sini ada diamond nih guys ya. 5 diamond sama dengan 12 koin nih, teman-teman. Sini ada 3 netherite sama dengan 14 koin. Lalu di sini ada 10 lapis lazuli sama dengan 14 koin ya, teman-teman. Nah, di sini ada enchanted golden apple seharga 35 koin. Lalu di sini ada satu totem sama dengan 35 koin ya, teman-teman. Ada elytra juga, dan di sini ada shulker box juga. Dan di sini ada satu axolotl. Itu gitu ya guys ya tulisannya. Lalu sini ada amethyst shard seharga 10 koin ya, teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita bakalan ke lobby. Dengan cara itu kita bakalan tekan comment block yang di sini ya, teman-teman. Nah, lalu kita bakalan ter-TP ke lobby, dan di sini banyak para admin yang menjaga realms ini ya, teman-teman. Nah, oke, selanjutnya di sini kita bakalan ke sebelah sini untuk melihat mini games. Kayaknya ini masih udah ada guys. Udah ada mini games-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kita bakalan coba lihat parkurnya. Nah, kita bakal ter-TP ke Welcome to Parkour Conqueror SMP ya, teman-teman. Aku udah lama juga nggak parkour ya, teman-teman. Aduh, jatuh, guys. Lanjut, kita bakalan ke survival aja, nggak usah lama-lama ya, teman-teman. Bakal ke survival. Di sini kita bakalan tekan hiu, guys. Nah, di sini kita bakalan lihat ada lobby yang lumayan bagus di sini. Ada back to lobby, ada jajanan, lalu di sini ada free tools ya, teman-teman. Kita bakalan ambil free tools. Tapi di sini hilang, guys. Katanya NPC-nya lagi rusak ya, teman-teman. Di sini ada daging juga. Di sini ada back, apa ini, guys? Area official. Oke, oke. Dan ada back lobby, ada kasur. Kita bakalan lihat-lihat rumah di sini. Nah, oke, okay guys, di situ ada clear lake lagi ya, teman-teman. Nah, mantap sekali nih, guys. Oke, okay, untuk fitur-fiturnya tadi katanya warp system ya, guys ya. Kita bakal coba tes lobby. Kita bakalan buang dari sini lobbynya ini, guys ya. Dan ya, kita bakalan di TP ke lobby ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal baca di buku. Ini dia guys ya, bukunya. Kita bakal baca. Sini di sini kita bakalan lihat di chat mungkin ya, guys ya. Di chat di sini mau ke lobby, kasih judul buku dengan nama lobby yang tadi itu ya, teman-teman. Lalu di mana lagi ya, guys ya? Player online. Nah, ini player online juga salah satu fitur termasuk di realm ini. Lalu di fitur online ini, player online ini itu kayak di server-server ya, teman-teman. Nah, oke, lanjut, di sini ada clear lake seperti yang tadi. Lalu di sini ada one sleep ya, guys ya. Nah, di sini contohnya area official 930 is sleeping. Lalu di bawahnya ada tulisan bangun dah siang. Nah, oke, okay guys, jadi segitu dulu buat video kali ini. Jangan lupa kalian tinggalkan like, comment, dan jangan lupa di subscribe-nya ya guys ya. Dan jangan lupa kalian follow juga Instagram aku @khairawan_. Nah, jadi buat kalian yang mau masuk Realms Conqueror SMP Season 1, kalian bisa cek aja syarat-syarat masuknya di deskripsi ya, teman-teman. Oke, jadi buat kalian yang mau realmsnya atau servernya dipromosikan, kalian bisa DM aja di Instagram. Jadi segitu aja buat video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.